Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung berkenaan dengan Dajjal. Kita sampai pada bab yang ke-49. Bab maja'a fi alamatid Dajjal. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tanda-tanda Dajjal. Alamatid Dajjal, tanda-tanda Dajjal. Kita bacakan dahulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Umar qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas, fa asna 'ala Allah bima huwa ahluhu, thumma dhakara ad-dajjal fa qala, inni la unzirukumuhu wa ma min nabiy illa waqad anzara qaumahu wa laqad anzarahu nuhun qaumahu walakinni saaqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiy liqaumihi ta'lamuna annahu a'ura wa inna allaha laysa bi'a'wara. Qala az-Zuhri wa akhbarani Umar bin Thabit Al-Ansari annahu akhbarahu ba'du ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawma idzin lin-nasi wa huwa yuhadhdhiruhum fitnatahu ta'lamuna annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut wa innahu maktubun baina 'ainayhi kafirun yaqra'uhu min kariha amalahu. Hadis hasan lagi sahih. Daripada Abdullah bin Umar katanya, berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ramai orang. Nabi berdiri di tengah ramai-ramai orang. Nabi memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan barang yang ia ahlinya. Maka Nabi pun menyebut tentang Dajjal. Biasalah tuan-tuan, Nabi Muhammad ni kalau dia memberikan kuliah ataupun bercakap di khalayak ramai, yang awal-awal Nabi Muhammad buat ialah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita pun dalam ucapan kita, dalam syarahan, dalam khutbah kita pun alhamdulillah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji Tuhan dulu. Ya, tak kiralah puji dalam bahasa Arab ke, puji dalam bahasa Melayu pun betul juga. Segala puji bagi Allah sekalian alam, alhamdulillahi rabbil alamin, boleh juga. Tak mau cakap Arab, cakap Melayu pun sah juga. Baik, kemudian Nabi dalam duk ingat, dalam duk bercakap dengan sahabat-sahabat tadi, Nabi sebut tentang Dajjal. Nabi kata, inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyya illa wa qad anzara qaumahu. Kata Nabi, sesungguhnya aku nak memberikan ingat kepada kamu, dan tidak ada Nabi melainkan sesungguhnya memberikan akan ingat kepada kaumnya. Dan demi sesungguhnya bermula Nabi yang mula-mula memberi ingat kepada umatnya tentang Dajjal ialah Nabi Nuh alaihi salam. Akan tetapi kata Nabi, aku nak khabarkan kepada kamu, walakinni sa'akulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabi liqaumihi. Aku nak khabarkan kepada kamu satu perkataan yang Nabi lain tidak memberikan khabar kepada kaumnya. Kata Rasulullah, semua Nabi selepas Nabi Nuh memberi ingat kepada kaum Nabi-Nabi tadi tentang Dajjal, tentang fitnah Dajjal.
yang tak cakap tentang Dajjal ni Nabi Adam dengan Nabi Idris. Tetapi bermula Nabi Nuh, sampailah Nabi Muhammad, setiap Nabi cakap kepada umatnya tentang Dajjal. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi lain tak cakap apa yang aku nak cakap pada kamu. Nabi-nabi lain tidak mengkhabarkan apa yang aku akan cakap kepada kamu. Apa yang Nabi nak cakap? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, mengetahuilah sekalian kamu, ta'lamuna annahu aqwaru, ketahuilah sekalian kamu bahawasanya Dajjal itu matanya buta sebelah. Dan kata Nabi, wa inna allaha laisa bi'aqwara, kata Nabi, Allah Ta'ala bukan buta. Dajjal ni mengaku dia Tuhan dan dia ni buta sebelah. Dan Allah ni mana ada buta? Takkan Dajjal tu Tuhan sedangkan dia buta sebelah? Dia bukan Tuhan sebab Allah tidak buta. Yang pertama kata Nabi, Dajjal ini buta sebelah matanya. Dan mengkhabarkan daku oleh Umar bin Thabit Al-Ansari bahawasanya, mengkhabarkan dia oleh setengah-setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan peringatan kepada manusia dan ia menakuti mereka akan fitnah Dajjal. Mengetahuilah sekalian kamu bahawasanya, tiada melihat seorang daripada kamu akan Tuhannya hingga mati, dan bahawasanya tersurat di antara dua matanya kafir. Maka membenci, membaca akan dia oleh orang yang benci akan amalan Dajjal. Nabi pesan yang kedua. Nabi kata, ta'lamuna annahu lan yara ahadun minkum rabbah. Nabi bersabda, ketahuilah oleh kamu, manusia selama-lamanya tidak boleh melihat Allah di dalam dunia. Lan yara maknanya tak boleh tengok. Kamu sekali-kali tak boleh tengok Allah. Ahadum minkum rabbahu. Setiap daripada kamu ni tak boleh tengok Allah dalam dunia ni. Nabi gunakan perkataan lan. Dan yang kedua kata Nabi, wa innahu maktubun baina ainaihi kafirun. Yang ketiga kata Nabi, di antara dua mata Dajjal, di antara dua mata Dajjal, maknanya di tengah-tengah dahi, tertulis perkataan kafir. Dan yang boleh membaca perkataan kafir hanyalah orang yang soleh saja, yang nampak tulisan kafir pada dahi Dajjal laknatullah. Jadi di sini Nabi sebut tentang tiga sifat Dajjal. Yang pertama, matanya buta sebelah. Dan jawab Nabi, Tuhan tidak buta. Yang kedua kata Nabi, dia mengaku dia adalah Tuhan. Sifat Dajjal nombor dua. Dan Nabi jawab, kamu selama mana hidup dalam dunia takkan nampak Allah. Sifat Dajjal nombor tiga, ditulis di dahinya perkataan kafir. Dan Nabi jawab, yang nampak perkataan kafir di mata, di dahi Dajjal hanyalah orang-orang yang soleh, hanyalah orang-orang yang beriman, yang kariha amalahu, yang benci dengan perbuatan orang yang dipanggil Dajjal ini saja yang nampak perkataan kafir di dahi Dajjal itu. Baik, hadis sahih inilah yang akan kita bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengenali apakah yang dikatakan Dajjal itu. Baik, kita bacakan. Ketahuilah wahai saudaraku, apabila zahir Dajjal di muka bumi, sangatlah ia menyesatkan manusia dengan kerana semua harta orang dan mata bendanya habis mengikut akan Dajjal. Saya sudah menghuraikan kepada tuan-tuan 2 bulan yang lepas tentang siapakah Dajjal dan apakah budaya-budaya Dajjal. Saya dah khabarkan pada tuan-tuan Dajjal itu. Saya harap tuan-tuan tak lupa lagi lah. Masih ingatlah sifat-sifat. Saya katakan dulu, Dajjal ada di mana-mana.
Dalam bidang sains, Dajjal ada. Sehinggalah orang percaya kepada sains lebih daripada Allah. Dalam ekonomi, Dajjal wujud. Sehinggalah orang yakin kepada ekonomi Dajjal lebih daripada ekonomi Islam. Dalam bidang politik, ada Dajjal. Sehinggalah manusia meletakkan perkara-perkara lain lebih tinggi daripada agama di dalam bidang politik. Benda-benda lain semuanya dikesampingkan. Yang pentingnya perkara-perkara yang memuaskan nafsu, perkara yang melibatkan Islam dalam politik tidak nampak dan direndahkan. Jadi Dajjal berada di mana-mana tu. Dajjal berada dalam muzik, Dajjal berada di dalam hiburan, sokan, Dajjal berada di dalam makanan, pembuatan, pemakaian, fashion dan sebagainya. Itu yang dia katakan tadi. Sehinggalah kata dia sangat menyesatkan manusia, sangat menyesatkan. Sehinggalah semua harta dan mata benda dunia habis terpalit dengan Dajjal. Semua benda, bila duduk di hospital, ubat-ubat, kadang-kadang ubat-ubat yang tak dibenarkan syarak, ubat yang berunsurkan benda haram diinjek masuk dalam badan manusia. Bila tengok dalam televisyen, tengok dalam wayang gambar dan sebagainya, semua perkara-perkara yang menuju ke Dajjalan, yang meninggalkan agama, yang membohong kepada agama dipercayai. Saya dah katakan pada tuan-tuan, Dajjal itu ialah bohong. Apa yang dia cakap bohong, apa yang dia buat bohong, apa benda pun adalah bohong semata-mata. Dan Dajjal itu menyesatkan orang dengan jalan semata-mata bohong. Dua jalan Dajjal menyesatkan manusia. Yang pertama, bohong. Dan hari ini manusia boleh berbohong dalam banyak benda. Dajjal boleh berbohong dalam bagai-bagai cara. Dalam internet, lagi senang berbohong. Dulu nak berbohong dengan buku, dengan tulisan. Sekarang kita boleh berbohong dalam filem, berbohong dalam drama, berbohong dalam internet. Lagi cepat orang percaya. Dan yang kedua, berbohong dengan hartanya. Saya dah sebutkan tadi, harta mungkin ekonomi, harta mungkin pakaian, harta mungkin makanan dan minumannya. Dajjal berada di mana-mana. Dan orang-orang mukmin dapat mengenali akan Dajjal dengan senang sahaja. Sama ada orang mukmin itu pandai membaca surat atau tidak pandai membaca surat. Apa makna membaca surat dan tak pandai membaca surat? Maksudnya educated ataupun tidak educated. Orang beriman, dia boleh kenal ini adalah Dajjal. Sama ada dia orang terpelajar atau dia tidak terpelajar. Dia lulus pelajaran tinggi atau dia lulus pelajaran rendah. Dia duduk di kampung atau dia duduk di bandar. Orang mukmin boleh mengenal ini adalah Dajjal. Dengan jalan apa? Dengan beberapa tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, jangan kita kata bahawa kita tak tahu itu adalah budaya Dajjal ataupun pengaruh Dajjal. Sebab kita bacakan tadi bahawa Dajjal ini dapat senang kita kenal. Dapat senang sangat kita kenal. Dalam pemakanan ada Dajjal. Semalam saya pergi di Kedah. Saya makan di satu tempat orang belanja makan. Saya tengok kicap. Saya tanya mana dia kicap yang dulu, yang saya main hak dulu mana? Dia kata, ustaz, kicap tu tak ada. Pak saya pun tak ada. Kan bagus sedap kicap dia. Baguslah ustaz, oi, kicap tu nama aja orang kita. Malam-malam lori main hantar kicap, boh dalam tangki dia. Lori tu ustaz Cahaya Nur Alik punya. Kicap tu Cahaya Nur Alik, bubuh dalam tangki kilang dia. Pukul 2 pagi orang tidur, Cahaya Nur Alik main pasang tangki, boh pindahkan kicap dalam tangki dia. Besok budak-budak kerja main kilang dia, boh lambat betul, boh pelekat produk Muslim, hak halal. Ni dia jahat. Lepas tu orang tahu tak, orang boikot, orang tak mau lah. Saya ni mulut jahat, sebab tu orang benci saya.
Saya kata, apa salahnya makan kicap cahaya Nun Alif? Apa salah? Oh, salah Ustaz, kita tak tahu mereka tu betul tak betul. Kotak tak kotak kita tak tahu lah, mereka bukan orang Islam. Saya kata, boleh makan lah. Kicap mereka boleh makan. Tauhu mereka boleh makan. Tofufa mereka boleh makan. Tak boleh, saya tobat lah orang tak makan Ustaz. Kita cari hak kita dulu. Cari hak Islam dulu. Saya jawab Abang Haji, kalau kicap kita cari orang kita punya, tauhu kita cari orang kita punya, taufufa kita cari orang kita punya, mi kita cari hak Islam punya, politik pasal apa tak cari yang kita punya dulu? Pasal apa boleh pangkah yang bukan Islam? Pasal apa boleh ambil hak kapir jadi pemerintah? Pasal apa? Kalau kicap kita tolak, pasal apa tak tolak politik cahaya Nur Alif? Yang tu lagi besar saya kata. Kicap kita makan sikit saja, tapi politik 24 jam. Kalau tolak hak kicap bukan Islam, pasal apa politik bukan Islam kita ambil? Terus terdiam terus. Tu yang orang tak suka saya. Saya suka buka minda orang, buka minda. Kicap tu kalau kita tak mau kita lempak, tapi politik kalau kita dah ambil tak boleh lempak dah, dia kontrol kita habis. Kalau orang yang beriman, orang yang cerdik, orang yang baca, dia boleh faham mana dia dajjal-dajjal yang berada di sekeliling kita. Kita boleh kenal dajjal dia. Dalam kicap kita boleh kenal ada unsur dajjal di situ. Kalau orang tu mengaji tinggi, kalau orang tu dia faham, dalam politik lagi banyak dajjal-dajjalnya. Lagi banyak. Sebab tu hari ini dah timbul istilah dajjal kecil, Fir'aun kecil. Bila saya sebut macam ni orang marah. Inilah yang kita kena lihat. Ni hak kita habaq pada kita ni. Kata kalau kita pilih hak barangan Islam, produk makanan Islam, hak halal, hak halal semua kita pilih yang halal, buat karnival halal, buat karnival halal, pesta makanan halal, pameran makanan halal, dalam bab makan kita cari yang orang Islam punya. Kenapa dalam bidang yang lebih besar daripada makanan kita tak cari yang Islam punya ataupun orang Islam punya? Bawa lah benda tu dalam semua benda. Cari yang Islam dan cari yang halal di dalam semua benda, bukan dalam makanan sahaja. Ni tuan-tuan, hak kita duk baca ni ada kaitan. Bila kita makan makanan yang bukan Islam buat, kesannya dalam hati kita jadi kotor. Kita duk makan benda hak tak tahu halal ke haram. Depa tak tahu mana dia najis, mana dia halal, depa tak tahu. Bila umat Islam makan, hati umat Islam jadi kotor. Kalau politik yang kita ambil ialah politik yang tidak mengamalkan Islam, dan orang tu pula tak tahu dia ni faham ke tidak Islam, tak ke tuan-tuan bimbang, pemikiran kita juga akan jadi kotor. Kesan dia begitu lah. Kalau makan minum kita ambil berat, benda hak lagi besar daripada itu, lagilah kita kena ambil berat. Sebab kata kitab ni, kamu boleh kenal dajjal itu berada di mana-mana. Di mana-mana dia boleh kenal. Dua jalan. Yang pertama jalan bohong, yang kedua jalan harta. Bagaimana dajjal nak membohong kita? Daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya. Abdullah bin Umar satu, Abdullah bin Amru satu. Ada dua ni, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Satu lagi Abdullah bin Amru bin Al-As. Dua orang sahabat Nabi, nama dekat nak serupa, ejaan pun dekat nak serupa, ejaan bapa dia. Cuma ada waw dengan tak ada waw saja. Tetapi mempunyai dua perangai yang berbeza. Abdullah bin Umar Al-Khattab adalah sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar. Dia ni kalau dia baca hadis Nabi, dia terangkan hadis Nabi, dia suka buka luahkan hadis Nabi tu. Pemikiran Nabi tu dia luahkan. Itu sifat Abdullah bin Umar. Sifat Abdullah bin Amru pula lain. Sifat Abdullah bin Amru, kalau dia Nabi kata hak tu, yang tu lah dia pegang. Sifat Abdullah bin Amru pula, dia tegah dengan yang itu. Kalau Nabi kata yang itu, yang itulah. Dia dua sifat yang berbeza di antara dua sahabat Nabi ini. Kata dia, berdirilah Nabi SAW
di dalam sahabatnya yang ramai, berkhutbahlah ia akan sebagai khutbah yang panjang, dan mengucaplah ia pada mula-mulanya akan alhamdulillah, dan memujilah ia Allah Ta'ala dengan barang yang selayak dengan dia. Tuan-tuan, apa makna khutbah? Khutbah maknanya ceramah. Orang Melayu faham khutbah ni dia atas mimbar. Nabi ni duduk atas pokok pun khutbah, duduk atas batang kayu pun khutbah, Nabi berdiri pun khutbah, Nabi duduk atas batu pun Nabi khutbah. Nama dia khutbah. Orang Melayu panggil ceramah. Duduk atas batu Nabi bercakap dekat orang yang di bawah. Kadang-kadang Nabi duduk di atas unta, Nabi bercakap di atas unta, bercakap pada orang ramai. Perbuatan Nabi itu dipanggil sebagai khutbah. Lalu kata Nabi, dia mengucap alhamdulillah, dan disebut-sebutnya sifat-sifat dajjal, dan berkhabarkan dia sebagai alamat-alamat dajjal, dan apa fitnah yang diperbuat oleh dajjal di dalam dunia. Bahawasanya kata Nabi, aku hendak memberi ingat dan takut dan jaga kepada sekalian kamu akan fitnah dajjal. Tahun ini kalau kita baca di dalam laporan-laporan tentang penemuan daripada saintis arkeologis daripada Jepun dan China, yang mengatakan bahawa mereka menemui bangkai ataupun bahtera Nabi Nuh di pergunungan Ararat di Turki. Ini yang heboh dalam sebulan dua yang lepas. Mereka boleh masuk di dalam bahtera itu sampai tingkat bawah. Mereka boleh ambil spesimen-spesimen tentang kayu-kayu, dan dibuat balik ujian daripada karbon pada kayu-kayu itu dianggarkan berusia 4,800 tahun. Dan di dalam bahtera-bahtera itu, dalam bahtera itu ada macam penjara, macam petak-petak-petak, yang mereka kata petak-petak ni kemungkinan diletakkan binatang-binatang yang dibawa oleh Nabi Nuh di dalam kapal. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, di dalam surah Al-Qamar, Allah Ta'ala sebut kapal Nabi Nuh akan dikekalkan sampai hari kiamat, peringatan bagi manusia. Jadi tuan-tuan tak perlu heran, sebab Allah kata memang kapal Nabi Nuh itu akan kekal. Sama ada kita nak cari, nak jumpa ke tidak, wallahu alam, tapi kekal. Yang paling terbaru pula, orang jumpa pula tentang tempat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Ada yang kata di terusan Suez, ada yang kata di Laut Merah, ada yang kata di bahagian tepi, ya, Gunung Aqabah dan sebagainya. Jadi bila mereka buat kajian, menyelam dalam laut, jumpa macam-macam. Jumpa kerusi, jumpa roda, jumpa kereta kuda, roda kereta kuda. Malah mereka menjumpai bentuk-bentuk batu-batu karang sepanjang-panjangnya yang seolah-olah terpotong dan terbelah. Allah Ta'ala sebut benda ini di dalam Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lazik fahal mim muddakir. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, sesungguhnya kami sangat memudahkan Al-Quran kepada kamu untuk memberi peringatan, tetapi sebanyak manakah manusia yang ambil peringatan daripada Quran. Yang jumpa kapal Nabi Nuh alaihi salam, orang Cina, orang Jepun. Yang jumpa tempat terbelahnya Laut Merah Nabi Musa, orang putih. Orang putih. Yang jumpa benda-benda ni, orang bukan Islam. Orang Islam yang ada Quran, yang duk baca Quran sekadar baca. Orang putih hak tak beriman pada Quran, depa kaji, depa jari, depa jumpa. Sedangkan Allah kata dah, Quran ini sangat mudah untuk kamu. Tetapi siapa yang nak mengambil peringatan daripada Quran? Allah tanya kepada kita. Sepatutnya menjadi cabaran. Di antara universiti-universiti yang hebat-hebat dalam dunia ialah universiti yang mempunyai kajian, penyelidikan yang hebat-hebat. Sebab itulah universiti itu menjadi hebat.
Tetapi universiti di Malaysia tak mencapai tahap terbilang pun. Kita punya universiti tak mencapai tahap terbilang. Malah tak termasuk pun dalam 50 universiti yang hebat-hebat. Sebab apa? Sebab kita tak buat kajian. Kita kurang penyelidikan. Kerana apa kurang penyelidikan dan kajian? Jawapan dia sebab peruntukan tidak ada. Peruntukan sikit. Kita hanya boleh buat kajian bata yang tidak mencemarkan alam sekitar. Yang tu je lah. Cipta bata dan cipta robot main bola. Kita tak hantar saintis-saintis kita pi kaji benda hak pelik-pelik. Benda yang hebat-hebat, benda yang besar-besar. Di antara benda yang hebat dan benda yang besar ialah benda yang disebut oleh Allah di dalam Quran. Patut kita kaji itu. Kerana dengan mengkaji benda-benda ini menambahkan keimanan dan keyakinan manusia tentang benarnya Allah dan benarnya Al-Quran itu. Baik, katanya sesungguh pun Dajjal itu kuat menyesatkan. Janganlah sekalian kamu takut dan janganlah kamu gentar. Kuatkanlah akan iman sekalian kamu dan ingat-ingat sekalian kamu akan pembohongnya dan amal-amalnya yang mungkar hendaklah kamu bantahi. Macam mana kita nak kenal Dajjal? Kata dia yang pertama, tak payah bimbang. Tuan-tuan tak payah bimbang, tak payah tuan-tuan bawa kain baju, tinggalkan rumah tuan-tuan, tinggalkan harta benda, pergi duduk di Gunung Ledang. Pergi pindah dekat Gunung Jerai. Bila orang tanya kenapa pindah pakcik, takut Dajjal. Tak payah. Tuan-tuan hanya perlu jadi orang yang kuat amalan. Orang yang kuat iman. Nombor satu apa tuan-tuan buat? Perkara mungkar. Hendaklah tuan-tuan bantah. Bila bantah perkara mungkar, sebenarnya tuan-tuan telah membantah Dajjal. Kalau kita tidak membantah perkara mungkar dalam rumah, Dajjal sudah masuk di dalam rumah kita. Sekarang Dajjal masuk tidak melalui pintu. Dia tak ketuk pintu. Sekarang Dajjal masuk dalam rumah, kita yang jemput, kita yang buka, kita yang biarkan dia berpasang dalam rumah kita. Namanya television. Kalau tuan-tuan tutup, kalau tuan-tuan tak buka TV, Dajjal tak masuk. Selamatlah rumah kita. Sekarang kita yang masuk, bawa masuk Dajjal dalam rumah. Tengok cerita Hollywood, pakaian mendedahkan aurat. Tengok perencanaan pemikiran barat masuk dalam rumah kita. Kita percaya kepada ideologi barat. Televisyen yang mengajar kita. Kalau kita tutup benda itu, selesai. Hari ini kenapa orang Melayu ramai yang bertetu? Perempuan-perempuan ramai yang bertetu. Sebab apa? Sebab ada rancangan tetu dalam televisyen. Dia mempengaruhi kita. Kenapa hari ini perempuan-perempuan merokok? Kajian yang menunjukkan perempuan Melayu paling banyak tabiat merokok. Sebab itulah yang ditunjukkan dalam televisyen. Mana-mana perempuan yang merokok hebat. Kita yang benarkan dia cakap, kita tak bantah benda itu. Kita yang benarkan anak kita menonton, cucu kita menonton, isteri kita menonton, kita menonton. Akhirnya kita telah pun terbawa-bawa dengan pemikiran, dengan idealisme yang dibawa oleh barat, yang dibawa oleh budaya Dajjal ini. Kerana semua penyesatannya, pencubaan dia, pengujiannya daripada Allah. Dajjal itu tidak boleh membunuh orang. Dan Dajjal tidak memberi kesan bekas apa perbuatannya. Bahkan yang memberi bekas hanyalah Allah sahaja. Kalau kita faham begitu. Kalau kita tutup televisyen kita, kita tengok benda yang bermanfaat, tak jadi kesan. Bahan bacaan yang masuk dalam rumah kita, bacaan yang bagus, tidak ada kesan. Kita sendiri yang boleh kontrol. Switchnya ada di tangan kita. Kalau kita boleh kontrol switch, kontrollah Dajjal. Maka dia tak boleh mengganggu keluarga kita. Dan katanya lagi, dengan kerana itu tenanglah akan hati sekalian kamu. Dan janganlah pedulikan ia berkata dirinya Allah dan apa-apa jua dakwaannya. Jangan percaya. Dia tak mampu nak buat. Yang mampu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan adapun nabi-nabi yang dahulu, sungguh pun mereka memberi ingat kepada umatnya akan fitnah Dajjal, tetapi tidak ada perkara yang tiada seorang pun nabi mengkhabarkan sifat-sifat Dajjal. Betul, nabi-nabi dulu mengkhabarkan tentang Dajjal, tapi nabi-nabi dulu tak cerita Dajjal ni macam mana sifatnya, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku khabarkan kepada kamu akan sifat Dajjal yang tidak pernah Nabi dahulu mengkhabarkannya. Yang pertama, kata Nabi, Dajjal itu ialah buta sebelah mata. Buta sebelah mata. Cuba tuan-tuan ambil sebelah mata ni, buangkan buta. Buta sebelah mata. Tuan-tuan buang buta, tuan-tuan kekalkan sebelah mata. Tuan-tuan ganti dengan tutup sebelah mata. Tengok sebelah mata. Tutup sebelah mata, tengok sebelah mata, buta sebelah mata. Maknanya dia tengok sebelah, tengok lain tak nampak. Cuba tuan-tuan tengok Amerika. Kalau kena pada umat Islam, dia tutup sebelah mata. Kalau kena kat Yahudi, dua-dua mata dia buka. Kalau kena dekat umat Islam di Palestin, dia tutup sebelah mata. Bila kena dekat kroni dia, dua-dua belah mata dia celak. Bukankah itu sifat Dajjal? Apa kepentingan Barat, Amerika cukup jaga. Apa kepentingan yang melibatkan Islam, dia tak peduli. Dia tak kisah. Dia peduli apa? Umat Islam kena bunuh di Ambon, dia peduli apa? Umat Islam kena bunuh di Patani, dia kisahkan apa? Umat Islam kena bom di Iraq, dia peduli apa? Umat Islam kena bom di Pakistan, dia tak ambil tahu. Tapi cukup seorang bangsa dia, umat Yahudi atau bangsa dia, dia bunuh, maka satu negara dia boleh bom, satu negara dia boleh serang. Ini dipanggil sebagai budaya Dajjal. Kalau tuan-tuan nak kata Amerika itu mengamalkan budaya Dajjal, silakan. Memang dia pandang sebelah mata pada umat Islam. Dia takkan pandang dua-dua belah mata pada kita. Ini budaya mereka. Bukan kata budaya Amerika saja. Budaya kroni dia. Budaya Yahudi. Budaya Britain. Budaya Perancis. Yang berlaku sekarang. Apa yang menimpa kepada umat Islam, dia tak kisah. Dia akan tolong umat Islam bila dia ada kepentingan pada umat Islam itu. Bila berlaku tsunami di Aceh, Amerika di antara yang paling awal sampai, malah lebih awal daripada negara-negara Islam Arab. Yang paling sampai awal Malaysia. Malaysia ni paling awal dengan Indonesia. Saya sebut banyak kali lah. Apa yang berlaku dekat Indonesia, Malaysia tolong paling awal. Kalau berlaku kebakaran di Indonesia, Malaysia paling awal hantar bomba. Malaysia hantar bomba, Indonesia hantar jerbu. Baik, oh tuan-tuan, Malaysia. Pertukaran bijak sana. Kita hantar bomba, mereka hantar jerbu kat kita. Ini sifat Malaysia. Sifat baik kita. Wak marilah pekerja main duduk sini, tinggal taik di sini. Hantar duit kat mereka. Merompak membunuh di Malaysia, pergi hantar duit kat negara mereka. Baik Malaysia, main mengaji dekat IPT Malaysia, mengaji dekat pengajian Institut Pengajian Tinggi Malaysia, habis-habis kerja, habis-habis belajar, dapat kerja, dapat PR pula. Yang anak tempatan susah nak dapat kerja, pi gatai nak bagi kerja dekat pekerja asing, pelajar asing nak dapatkan boleh kerja di sini. Ni cerdik tak mana ni tuan-tuan ni. Yang hak kita ni 60 ribu mahasiswa ni tak ada kerja ni. Dah ada statement daripada menteri mana pula, mana pekerja pendatang, mana dia pelajar-pelajar asing yang cemerlang, kita akan offerkan kerja di sini, kita bagi dia penduduk tetap. Inilah dia wajah-wajah pelik Malaysia yang hari ini jadi pelik tuan-tuan. Baik, jadi di sini kita sebut tentang Dajjal ini, budaya Dajjal yang sampai kepada pemikiran kita, kita boleh nilai apa itu Dajjal. Apa yang berlaku? Bila Amerika datang ke tsunami Aceh, datang ke Aceh, dia tolong paling awal dengan bantuan kemanusiaan, kapal terbang, bawa makanan, bawa kemah, bawa selimut. Sebab apa? Sebab di situ ada peluang untuk dia membuka misioneri-misioneri Kristian.
Itu yang dia buat selama ni. Aceh tak boleh bagi peluang, tak buka pintu pada visionary Kristian. Tetapi kalau semua dah hancur, siapa yang nak bagi bantuan, silakan, silakan. Akhirnya mereka bertapak membuat gereja-gereja. Yang ni yang mereka masuk. Mereka masuk ke dalam umat Islam apabila negara umat Islam itu dilanda musibah. Dan pada masa itulah gerakan-gerakan keagamaan mereka, kristianisasi mereka bergerak dengan rancak atas nama bantuan kemanusiaan. Maka pada masa itu mereka datang berbondong-bondong. Tetapi jika tidak ada keuntungan kepada mereka, mereka tidak akan dapat, malah mereka tidak akan peduli pun. Ada orang yang kata, dia kata depa sedut minyak di Iraq, Allah pula jadikan minyak di Teluk Meksiko tu tak boleh tutup. Untung di Iraq, rugi di Teluk Meksiko. Tak boleh tutup, baru boleh tutup kemarin. Tu pun belum tentu boleh tutup lagi. Berjuta-juta tong dah terlepas. Kerosakan alam sekitar yang sangat dahsyat. Kamu rosakkan di negara Iraq, Allah rosakkan di negara kamu. Allah Ta'ala tuan-tuan maha kuasa. Kamu untung di sini, kamu rugi di sana. Kamu untung tang sana, kamu rugi di sini. Sebab tu orang Islam dia ambil yang halal-halal tu lah. Tuan-tuan tikam nombor ekor kena 10,000. Tikam 100 kena 10,000. Untung. Tetapi lepas tu anak aksiden, isteri sakit, dia pula masuk hospital, perbelanjaan 250,000. Rugi tu kan. Sebab tu dalam Islam tak usah duk ambil yang haram. Nanti Allah kabur yang balik, Allah tarik lagi kita susah, lagi banyak rugi daripada untungnya. Baik. Dan kata dia lagi, maka mata kala matanya buta sebelah, macam mana dia boleh mengaku dia Tuhan? Kerana Tuhan itu tiada bersifat dengan sifat kekurangan. Dan bahawasanya Allah Ta'ala yang maha kuasa, tiadalah ia buta sebelah matanya, bahkan tiada ia bermata seperti manusia. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk dan jauh sekali daripada sifat kekurangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada pahaman yang mengatakan bahawa manusia ni ada tangan, bahawa Allah ni ada tangan, tapi tangannya tak serupa dengan tangan manusia, tangan makhluk. Sedangkan kita, mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Ada mazhab lain pula kata Allah tu ada tangan tapi tak sama dengan tangan kita. Bila kita kata ada tangan, maknanya dah samalah dengan makhluk. Sebab tu Ahlussunnah wal Jamaah kata tak ada tangan, bentuknya tak tahu. Tak tahu macam mana yang kata tu, tak boleh nak gambarkan. Walaupun ada yang kata ada tangan tapi tak serupa dengan tangan kita. Kita punya ahli sunnah wal jamaah, Allah tu tak sama dengan makhluk. Nak kata apa? Bila Allah kamu katakan dia tu ada sama dengan makhluk, salah. Itu menunjukkan bahawa Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Telah berkata rawi hadis ini namanya Imam Zuhri, katanya, telah berkhabar pada aku akan guruku yang tabi'in namanya Umar bin Thabit radhiyallahu an, bahwasanya telah berkhabar kepadaku oleh setengah sahabat-sahabat Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang panjang padahal orang yang hadir. Pada hari itu Nabi memberi ingat, Nabi memberi jaga, dan Nabi memberi peringatan tentang Dajjal. Kata Nabi, sekalian kamu ketahui dan i'tiqadkan bahawa tiada melihat seorang daripada kamu akan Tuhannya di dalam dunia hinggalah ia mati, melainkan di hari kiamat sahaja manusia boleh melihat Tuhannya dengan ketiadaan berkaifiat dan tiada nak terkatakan rupa Tuhan. Nabi sebut di dunia ni manusia tidak boleh nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh tengok Allah hanya orang beriman. Itu pun di hari kiamat. Dan bila dia tengok Allah, tak tergambar dengan kata-kata. Baik. Maka Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan, dilihat dengan mata kepalanya sekarang buta sebelah, maka bagaimana jalan seseorang nak percaya dia tu Tuhan?
dan Tuhan pula buta, ada sifat kekurangan, adakah itu Tuhan? Maka buta sebelah-sebelah mata itu sebesar-besar aib. Dalam hadis yang lain, Nabi gambarkan butanya Dajjal, matanya buta sebelah macam buah anggur yang terjuntai. Mata ni, mata dia nampak sebelah, yang sebelah lagi itu terjuntai macam buah anggur. Itu bentuk buta mata Dajjal. Wa innahu maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu man kariha amalahu. Dan bahawasanya tertulis di antara dua matanya kafir, dan membacalah orang yang benci akan amalannya. Yang mana suka dengan amalan Dajjal, dia tak nampak kafir di situ. Dia tak nampak kafir di situ sebab dia suka. Tetapi orang yang benci dengan amalan Dajjal, dia nampak adanya istilah kafir di kepala otak dia. Tuan-tuan, Nabi kata baina ainai, baina ainai, baina di antara, ainun mata, ainai ni dua mata, hi dia, di antara dua mata dia, di antara dua matanya dahi. Cuba tuan-tuan tengok, an tak ada otak lah, an tak ada otak lah, nampak, an tak ada pikiran lah. Di sini kita gambarkan pemikiran. Apa maksud? Dajjal itu pemikirannya jahat. Hanya orang yang benci amalan Dajjal dapat mengenal di sebalik apa yang Dajjal buat. Dia kenal ini adalah Dajjal. Dajjal bagi sebola, satu biji bola berjuta tak semayang. Hanya orang yang tahu ini Dajjal. Reda semayang subuh. Semua pi stadium Dataran Merdeka, berpuluh ribu pi Dataran Merdeka, sampah pun berpuluh ribu, bawa tilam lagi tuan-tuan nak tengok Orange lawan dengan apa Belanda, Spain lawan dengan Belanda, bawa tilam, bantai relax tidur tengah-tengah padang. Orang dulu-dulu katalah jangan tidur tengah padang, sekali burung lang lintas mati mak. Dulu-dulu lah. Mana ada mati mak burung aja. Dah nak mati-mati juga. Start berkumpul bila? 10 malam. Balik bila? 5 pagi. Semayang subuh. Orang yang nampak ini Dajjal. Orang nampak sotong. Pol. Betul semua. 100% tekaan sotong ini betul. Maka berapa banyak umat Islam hari ini percaya pada sotong lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia duduk di Kemensah, dia duduk di Lembah Keramat, dia tak tengok pun sotong tu. Dia hanya tengok dalam gambar, dalam akhbar. Sotong memilih Spanyol. Dia tak nampak pun sotong. Kalau juru kamera tu ambil sotong buh dekat bendera Sepanyol, prak ambil gambar sotong memilih Sepanyol, padahal sotong tu dia berjalan sana, dia berjalan sini, merah je ambil. Maka seluruh umat Islam percaya pada sotong. Dajjal dah ada wujud di situ, tang bola tu saja. Sebab itu tuan-tuan tengok bola sepak, selama sebulan bola sepak Piala Dunia setiap tahun, tuan-tuan akan lihat pada setiap 4 tahun perempuan-perempuan akan dijadikan image bola sepak. Dalam setiap akhbar akan tunjuk gelagat-gelagat penonton. Orang perempuan pakai baju seksi, pakai baju dalam, pakai spek hitam, poreng muka, pakai baju jersey bola dengan pakaian seksi, dengan warna-warni akan dibubuhkan di dalam akhbar-akhbar di seluruh dunia, termasuk negara-negara Islam. Maka umat Islam pun terpengaruh, nanti kalau Piala Dunia lagi, nanti pakaian itu akan dipakai. Itu kalau bola saja. Bila masuk dengan unsur judi, unsur pertaruhan, tiap-tiap kali bola berlangsung,
Hanya orang yang beriman pada Allah dia nampak. Hanya orang yang cerdik dia nampak adanya unsur dajjal di situ. Yang ni yang kita kena faham tuan-tuan. Kita lihat sebiji bola tu depa main beratus ribu tak semayang. Beratus ribu juta yang tengok bola ni juta. Malaysia saja tengok 3.4 juta. Kau 2:30 pagi tengok. Lepas balik-balik mengantuk subuh lebuh. Padahal yang main bukan Malaysia. Ghana, Nigeria, Korea. Mana ada negara Islam main? Algeria tu pun kalah awal. Hak lain semua negara kapiak belakang main. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab tu kita, bila kita tengok satu benda, pemikiran kita ialah, ini ada dajjal ke tidak? Benda ni Islam bagi ataupun tidak? Apa motif yang mereka buat di sebalik benda ini? Mesti ada motif-motif yang dajjal-dajjal serapkan di dalam perbuatan game atau permainan mereka. Dan kata Nabi, bakal barang siapa benci akan dajjal lalu dilawannya dan dibohongnya apa dakwaannya, dapatlah dibacanya tulisan di antara dua mata dajjal dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada situ kita boleh nampak dah unsur-unsur dajjal itu. Dalam sistem pendidikan kita nampak dah unsur dajjal. Kita bawa teori Darwin, manusia berasal daripada beruk. Akhirnya orang tidak percaya kepada Al-Quran, manusia berasal daripada Adam. Sekarang cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah susah hati. Dia belajar dalam Quran, manusia Nabi Adam nombor satu. Bila dia pergi mengajar di sekolah, dia kena cerita manusia daripada beruk. Tidakkah itu menyeleweng, rosak daripada akidah? Dia masuk dalam bidang pelajaran. Saya dah sebut pada tuan-tuan bagaimana mereka masuk di dalam pelajaran tentang matahari, tentang bulan. Allah Ta'ala sebut matahari itu berjalan, matahari itu berpusing, wasyam sutajri, dia berpusing. Sains kata dia di tempat di situ. Bumi yang duduk pusing dia. Bumi duduk pusing-pusing-pusing-pusing. Matahari duduk sempat. Yang Allah kata dalam Quran, matahari itu sendiri berpusing. Takkah bercanggah tu? Dalam sistem kita dah bercanggah dengan Quran. Ini yang dikatakan dajjal tadi. Kalau sistem tidak mengikut sistem Islam dalam bidang pelajaran, bagaimana budak-budak nak jadi baik? Bagaimana budak-budak nak jadi baik, sayang pada agama? Kalau sistem yang diajar itu dicedok, diambil daripada sumber yang tidak benar. Sedangkan ilmu ialah sumber yang benar. Kita masih lagi mengekalkan benda-benda ini. Kita tak berani nak buang benda-benda ini. Orang yang dapat taufik daripada Allah, dia nampak benda ini. Tujuannya ialah untuk menjauhkan kita daripada Quran. Dengan pemahaman UFO, Quran dah kata bahawa tidak ada makhluk asing. Seperti mana yang disebut oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-8, ayat 9 dan 10, juzuk ke-8. Allah Ta'ala mengatakan bahawa tidak ada makhluk lain di planet lain. Yang ada planet yang hidup, yang ada planet yang berpenghuni hanya di bumi. Walaqad makkannakum fil ardi. Sesungguhnya dijadikan tempat tinggal kamu hanya di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha, dan kami jadikan di bumi ini sahaja ada kehidupan macam kamu. Allah sebut terang-terang. Tetapi kita hari ini diwar-warkan dengan alien, makhluk asing, UFO dan sebagainya. Akhirnya kita tak percaya pada Quran, kita percaya ada makhluk lain lebih pandai daripada manusia. Sedangkan Allah kata laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya diciptakan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Tetapi UFO digambarkan sebagai makhluk paling cerdik, membina kapal terbang yang paling laju,
yang tak dapat dikesan, yang tak dapat dikejar. Sedangkan Allah kata manusia paling canggih. Kenapa kita mengakui makhluk asing paling canggih? Serupa juga dengan budaya sains, klon. Allah Ta'ala menyebutkan bahawa jadinya manusia daripada air benih laki-laki bercampur dengan air benih perempuan baru jadi manusia. Tetapi saintis membawa ajaran baru. Hari ini perempuan tidak perlu kahwin. Orang perempuan mengandung tidak perlu air mani laki-laki. Dia hanya perlu ambil sel orang perempuan, diaktifkan sel orang perempuan, disuntik dalam rahim perempuan, maka jadilah anak yang mukanya serupa dengan muka maknya. Dan orang-orang Islam percaya pula. Sedangkan Quran sendiri sebut manusia terjadi daripada benih laki-laki, nutfatin amsyajin nabtalih. Allah sebut dalam Quran. Yang ni tuan-tuan yang saya katakan tadi, orang yang dapat taufik daripada Allah, dia tahu ini bohong, ini dajjal. Tetapi orang yang tidak mendapat taufik daripada Allah, dia akan kata ini betul, ini betul. Kita tak perlu kahwin, kita tak perlu menikah, kita tak perlu jantan. Kita hanya perlu mengandungkan diri kita sendiri. Akhirnya dia telah menolak fitrah dan menolak kepercayaan Quran, yang akhirnya menjadilah ia keluar daripada Islam kerana menolak Allah, menolak Islam, menolak Quran, yang dipanggil sekarang dengan nama agama saintologi, agama yang percaya kepada sains semata-mata. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung lagi tentang melihat Allah di dunia. Dalam kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, ada seorang imam mendakwa dia melihat Allah di dalam mimpi. Bolehkah melihat Allah dalam mimpi? Di sini Nabi kata manusia tak boleh mendakwa melihat Allah. Imam mazhab ni kata aku mimpi nampak Allah. Jadi kita akan baca huraian ini pada bulan hadapan insya-Allah, jika Allah Ta'ala izinkan. Baik, tandakan di situ.